hari ini Muhyiddin telah dimaki hamun dan dimalukan di depan pintu gerabang Mahkamah Kuala Lumpur. Sial, cukup sial. Di hari Jumaat yang penuh barakah, tadi pagi, seorang makcik jadi viral dan famous kerana memaki hamun Muhyiddin sebagai selamat datang kluster mahkamah. Seorang makcik bertudung berbangsa Melayu, berbangsa Islam, cukup dahsyat, cukup berani, buat kali pertama Muhyiddin dimalukan depan wartawan-wartawan seluruh dunia sewaktu kemasukan pintu utama langkah kiri Muhyiddin ke dalam Mahkamah Kuala Lumpur tadi pagi. Seperti yang anda sedia maklum, hari ini 26 Mei 2023 bersamaan dengan hari Jumaat. Proseding perbicaraan Mahkamah Muhyiddin melibatkan lebih 200 juta ringgit skandal jenayah rasuah telah bermula dengan cukup-cukup tergempar dan memalukan Muhyiddin. Selepas makcik tersebut bersuara dari jauh, berteriak, "Selamat datang kluster mahkamah." Ini memang orang lain tak berani buat. Tapi saya cukup tabik spring dengan keberanian makcik ini menempelak dan menghina seorang penyamun, penyangak, penjenayah banduan yang menunggu giliran untuk masuk penjara. Kerana selama ini beliau berlagak suci dan bersih, mengaku sebagai anak ulama tetapi terpalit dengan skandal jenayah rasuah. Sebagai orang muda, saya cukup kagum, cukup-cukup impress. Saya cukup gembira melihat keberanian makcik generasi tua yang memberi tamparan maut seperti meludah muka Muhyiddin hari ini depan mahkamah, menempelak dan memaki hamun Muhyiddin sebagai kluster mahkamah. Berdasarkan rekod, sebelum ini Muhyiddin melabel musuh-musuh politiknya sebagai kluster mahkamah. Tetapi tunggang terbalik. Hari ini giliran Muhyiddin terkena batang hidung sendiri. Dulu Muhyiddin jadi PM ke-8. Bercakap seperti orang sombong, orang bongkak, orang temberang, tinggi diri, riak takabur, mengkambing hitamkan musuh-musuh politiknya dalam semua kes politik. Kini balasan kes daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muhyiddin ditertawakan oleh lebih 32 juta rakyat selepas video seorang makcik bertudung orang Melayu Islam sangat berani menempelak Muhyiddin dengan satu ayat yang cukup-cukup panas, yang cukup-cukup spicy. "Selamat datang kluster mahkamah." Ini tidak ada orang berani buat depan-depan mata Muhyiddin, tetapi hanya seorang makcik Melayu Islam yang ada maruah, yang tahu bezakan mana kaca, mana batu permata. Padan muka hang Muhyiddin. Akhirnya hang dapat balasan sebelum hang masuk dalam lubang kubur. Itulah, jadi jahat ni berpada-pada. Peribahasa Melayu pernah berkata. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Tapi hang buat jahat beratus-ratus kali. Sebab itu, karma, kebenaran terlalu pahit untuk ditonton, didengar oleh penyokong-penyokong anda. Paling memalukan Muhyiddin, tak ramai penyokong-penyokong Parti Bersatu, Parti Perikatan, Parti Lebai turun
beri sokongan solidariti untuk perbicaraan mahkamah anda buat kali pertama, proceeding mahkamah hari ini. Ini menjadi persoalan panas. Pengundi-pengundi Parti Bersatu, Parti Perikatan perlu tanya, kenapa tak ramai turun padang sokong Muhyiddin di Mahkamah Kuala Lumpur sampai Muhyiddin kena maki hamun oleh seorang makcik. Seorang makcik Melayu Islam mewakili 32 juta rakyat meludah muka Muhyiddin. Selamat datang kluster Mahkamah 2.0. Itulah gila merompak, gila makan duit rasuah untuk memperkayakan diri sendiri. Tupang, belau, larak, gatas, tamahak. Merompak, merompak, merompak sepanjang kerjaya politik anda. Akhirnya anda tersungkur malu atas izin kuasa Allah. Allah utuskan seorang makcik sebagai asbab untuk anda bertaubat, untuk anda sedar. Perbuatan merompak dan mencuri ini yang dibuka dalam kes mahkamah bukanlah perkara kecil, bukan perkara yang perlu dibanggakan. Ia adalah dosa besar yang dilaknat Allah, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat, dilaknat oleh rakyat berpuluh-puluh juta rakyat. Muhyiddin masuk dalam gerabang pintu mahkamah. Dia belagak macam artis, melambai-lambai macam Miss Universe. Sekalinya makcik tu dekat sebelah kanan Muhyiddin. Muhyiddin sempat tengok makcik tu. Terus makcik tu menempelak, "Selamat datang kluster mahkamah." Muhyiddin ini adalah ibrah, pengajaran dari atas langit Allah. Selicik mana kamu merompak? Sehebat mana kamu mencuri harta rakyat, harta negara? Sehebat mana kamu berlagak suci dan bersih di hadapan 32 juta rakyat? Allah telah membongkarkan keaiban dan dosa besar kamu. Merompak ratusan jutaan ringgit duit rakyat dalam projek Jana Wibawa untuk memperkayakan Parti Bersatu, untuk membeli undi secara rasuah, untuk memastikan kamu jadi PM tepi di tepi longkang Istana Agong. Apapun, saya tabik spring kepada makcik bertudung Melayu Islam. Saya malu sebagai orang muda. Ada seorang makcik tua yang bermaruah dan berani memberi tamparan maut kepada Muhyiddin hari ini bahawa dia perlu sedar dia adalah kluster mahkamah. Kata Ketua Pemuda Bersatu beberapa tahun lalu, kluster mahkamah adalah binatang politik. Maka secara tuntasnya, kamu juga Muhyiddin adalah binatang politik yang telah diludah oleh rakyat hari ini, dicop sebagai kluster mahkamah, disambut dengan cukup hina di hadapan pintu gerabang Mahkamah Kuala Lumpur. Penjara Kacang, Penjara Sungai Bulu, kirim salam rindu Muhyiddin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus hidup dan terus menang suara keramat rakyat menggoncang percaturan kuasa dunia di atas tapak bumi Allah. Pakcik-makcik Otok Arum, checkmate and masuk perangkap 100 kali. Game is over. Abah Muhyiddin perompak penyamun yang tidak ada kemaluan diheret dalam mahkamah Malaysia kerana kantoi merompak ratusan jutaan ringgit dana negara dalam projek Jana Wibawa. Jangan lupa, sebelum hang mati dalam penjara, pulangkan balik semua ratusan jutaan ringgit duit rakyat, duit orang Melayu, duit orang Cina, India, Sabah, Sarawak yang anda rompak di musim total lockdown, musim darurat 2 tahun lalu. Game is over. Muhyiddin perompak, Muhyiddin pengkhianat, Muhyiddin petualang. Yang dilaknat Allah, yang dilaknat oleh rakyatnya, yang semakin dibenci oleh 32 juta rakyat. Sekian. Terima kasih.